Halo guys, sobat Crafty Gaming cuy. Oke, kali ini Crafty Gaming mau mereview Range Rover atau Overlander 2009 yang tipe diesel ya cuy. Bukan yang tipe supercars. Ya, oke, supercars. Oke. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen dan nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Oke, kenapa Crafty openingnya seperti ini, karena ini bekas video kemarin. Oke, lanjut lagi Crafty, langsung memulainya cuy. Oke, kita pakai ini ya cuy. Kita langsung otw ke kota BSD cuy. Bentar cuy, matikan dulu sekalian Crafty ngetes top speednya berapa cuy. Ini mobil baru Crafty yang Crafty sangat impikan, dan Crafty hanya bisa main di C200 sih. Hanya bisa main di sini cuy. Oke cuy. Aduh, diimpikan malah kita chat. Aduh, gimana sih Crafty? Oh ya, Crafty juga mau ngetes beberapa mobil. Crafty akan membeli beberapa mobil yang ada di toko Bekasi. Namanya Sumber Jaya. Sumber Jaya dan Premium Car. Oke. Tapi kita ke BSD dulu. Kita untuk membeli sebuah mobil yaitu Overlander tipe diesel, harganya 690 juta ya. Oke, licin banget ini mobil, berat banget guys. Setirnya itu berat, tapi ini ya 230 ya, 250 kah dia? Oke, lebih guys, mungkin 300 ya. Gue nggak tahu sih tau speed dia berapa, cuman ya bisa lah kita bandingkan, ya rusak lah ya. Nanti Crafty akan membandingkan tipe supercars dan tipe diesel cuy. Ya kan kalau udah tahu ya, kalau yang bensin itu V8 kencang mesin cuy, dan yang diesel ya pasti emang gitu ya kan. Tapi tidak ada yang tahu, kita ngetes aja dulu. Ini ke Jakarta lurus. Oke, nanti kita akan mencoba perbandingkan antara tipe diesel dan tipe bensin cuy. Kencangnya ya pasti kalah sama si bensin ya cuy, tapi kekerenannya itu pasti ada bedanya cuy. Bener kan tuh, kenapa beli C200 ini? Kita bahas sedikit tentang C200. Kenapa Crafty beli mobil C200 ini dan dimodif? Karena Crafty ini telat bermain game CDI yang dulu ada event tentang C63 AMG yang tipe kayak gini juga, cuman yang AMG Limited. Nah, itu Crafty suka banget, tapi Crafty telat. Jadi Crafty beli packnya aja. Tapi cukup keren cuy. Oke. Sangat disayangkan, tidak disayangkan sekali cuy. Dan ini dia yang maksud. Sangat disayangkan dan tidak disayangkan sekali cuy. Wow. Sabar. Crafty punya cara cuy. Cek. Nice. Wih, gokil banget Crafty caranya, sumpah. Sumpah, Crafty caranya gokil banget. Tidak apa-apa, tadi tuh ngebug. Emang ngebug tuh biasa di server Singapura ya. Emang biasa, dan kita lupa nyalakan lampu cuy. Di server Singapura itu biasa ya cuy, bagi Crafty ya cuy. Mungkin bagi kalian juga punya pengalaman-pengalaman gak enak di sini di server. Woi, bukalah ya. Woi. Ya, ngelag juga guys cuy. Waduh, bermasalah lagi cuy. Aduh, ini mah orang yang Crafty yang bermasalah cuy. Ya, error lagi. Oh my god, tiba-tiba jalan. Wow. Dan Crafty rugi berapa ratus ribu, berapa seratus ribu, maksudnya berapa ribu gitu guys. Ini mobil agak ada suaranya ya. Coba Crafty gedekan dulu suaranya cuy. Bentar. Aduh. Oke. Emang gak ada suaranya nih mobil kayaknya. Suaranya ada ya kan. Ini mobil slow nih. Jadi ada mobil apa ini? Skom. Ini apa tuh? Ah, pokoknya itulah. itu 911 atau Cayman yang Spider ya cuy. Harganya 4M juga, harganya 4 miliar cuy, lumayan cuy. Kita langsung tarik wipe nih.
Nah, stop setetet. Eh, kelewatan dong. Oke, di sini juga kita pakai yang ini. Of Ranger TDV8, TDV8. Oke. Udah lama, guys. OMG, lama banget, guys. Woi, woi, udah woi. Ya ampun, yang nge-lag ya. Nge-lagnya parah banget, cuy. Astaga, guys. Nge-lagnya parah, guys. Oke, berhasil, guys. Duit kreatif 1,7 M. Oke, sebelum kreatif mau modif. Jadi kreatif kan mau modif, cuman gak bakal kreatif pakai dulu mobilnya. Jadi kreatif pakai mobil yang kreatif sukai dulu, cuy. Mana ya? Kita pakai yang ini lagi aja ya. Ini udah ada mobilnya. Nanti ada sendiri, guys. Mobil-mobil apa tuh, konten mobil tuh masih ada sendiri, guys. Nah, jadi kita males lama-lama kan, jalan cepet-cepetan ya kan, males kita kesentul pakai mobil ini. Jadi kita langsung pakai travel aja, cuy. Oke, mantep banget dah. Langsung kita travelin aja. Oke, 1, 2, 3 loncat. Kelewatan bang, mama mama, kelewatan. Pocang gaming malah kelewatan berarti. Loncat aja kelewatan, cuy. Oke, enggak apa-apa, kita langsung ke sentul aja, cuy. Oke, udah masuk sentul. Di sini ada yang namanya Everest ya, cuy. Everest, cuy. Everest. Everest. Ya itulah pengen, cuy. Bukan yang ini. Ini mah V8. Bukan. Kata yang baru, cuy. Ah, ini dia. TD V8, cuy. Warnanya hijau cakep ya, cuy. Gue sih sebenarnya lebih suka sama warna hijau ini, cuy. Kayak lebih masuk di mobil. Beda, cuy. Diesel berbeda, guys. Ini markir parah sih, parah banget. Oke, enggak bisa banget markir. Ini rapi, cuy. Kayak gitu dah. Oke, di sini kita pakai bracket ini, kita bracketnya apa, bracket juga pakai. Nanti yang satu lagi kerap dipakaikan juga, cuy. Semuanya kita standarkan dulu, ini pakai ya sesuka kerap dia, cuy. Ya sesasal-asal baik dan kerap dia, yang penting cakep banyak kan. Oke, kerap dia mau pakai yang ini, cuy. Kerap dia pakai yang ini, rutunnya gak ada, gak pakai. Oke, tinggal tahu stiker. Kita pakai taman safari aja. Taman safari dulu. Sebentar, cuy. Oke, kerap kita pakai yang standar aja stiker lagi. Kita lanjut lagi, kita chromin aja, cuy. Karena gue lebih suka chrome ya. Chromin matikan karena lebih masuk. Ini gue kasih hitam. Pernah tadi bilangnya apa? Mana hijau cakep tuh, bilangnya tak berubah. Oke, standar aja cukup. Lampunya putih semua. Biar sesuai kenyataan lagi, jadi putih semua. Fog lampnya putih juga. JRL ada. Oke, semuanya sudah. Jadi kira-kira langsung. Oke, benar-benar ada bunyi cumi-cumi aja. Oke, ini dia yang super parts-nya, super charger ya. Itulah pokoknya lah. Ini emang beda banget sih sebenarnya mobil ya. Kayak udah di tengah aja, setengah aja. Brake force-nya juga dia mantap aja. Oke, kira-kira nggak usah masuk di sana. Oke, ya. Pengetesan dari
pasti punya cara cuy. Iya, iya, gak bisa cuy, cuy. Yaitu caranya, yaitu riset karakter. Karena sana Jakarta cuy. Crafty masa pergi ke Jakarta sih cuy. Oke cuy, kita jalan lagi cuy, sabar. Agak lama sih, gara-gara masalah-masalah kayak tadi gitu cuy. Oke. Ya Allah, kenapa lagi? Oh enggak, saya kepencet kayaknya. Astaga. Pembawaannya kayak enak. Oke guys, mati lagi cuy. Astaga, astaga, astaga. Aku capek. Sebentar. Oke guys, Crafty pindah tempat ya cuy. Karena tadi di tempat sebelah yang BSD itu rada-rada ya cuy, jadi Crafty pindah tempat. Oke, kita lanjut aja ke pengetesan yang Overlander. Cuman ini gelap, nggak apa-apa ya cuy. Karena nggak apa-apa, karena gelap ya udahlah, tanggung juga cuy. Ini juga, astaga. Mana mobilnya? Ya ampun, nge-lag banget. Ya ampun, lebih parah pingnya ternyata. Astaga. Oke, dah, bisa. Nggak apa-apa, nge-lag dikit, nggak apa-apa ya. Eh, jangan naik. Naik sedikit, try error cuy. Oke. Okay.
pasti dapat ya cuy. Emang harus ngumpulin berapa sih cuy? Oke lah guys, sekian dari Crafty Gaming. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, see you next time, bye bye.